welcome back my channel. Balik lagi sama aku Evelyn di channel aku. Hari ini aku mau bahas tentang Shopee Haul lagi. Cheers. Setelah beberapa hari ini aku nggak upload video karena aku beberapa hari ini aku nggak sempet buat bikin konten ya teman-teman. Maafkan aku. Jadi sekarang aku mau bikin Shopee Haul lagi. Shopee Haul tentang Authors, dan juga aku ada punya beli tunik baru. Jadi sekarang aku mau sekalian rekomendasiin ke kalian. Dan di sini aku juga nanti bakal pakai semuanya. Di review semuanya barang yang aku beli. Oke, buat kalian yang baru mampir channel aku, wajib banget subscribe di bawah. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, tentunya komen yang membangun, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, jangan lupa subscribe. Nah, ini ada dua paketannya. Di sini ada 4 outer, dan yang satu lagi ada tunik. Yang satu lagi aku beli dress yang sepotong gitu. Nanti aku kasih lihat ke kalian, dan aku juga bakal pakai semuanya. Dan di antara ke ini ada satu paket, ini ada 3, dan ini ada 1. Jadi aku mau buka yang satu dulu ya teman-teman. Ya, ini aku beli dari Ayunda Fashion. Sini, nanti aku cantumin ya di Instagramnya. Nanti aku cantumin Instagramnya di sini, Ayunda Fashion. Jadi buat kalian yang mau langsung aja cek ke Instagramnya Ayunda. Ini di sini aku beli tunik. Nah, ini tuniknya tuh dari bahan kayak rajutan gitu, tapi dia kecil-kecil gitu sih. Dan ini kayaknya sepertinya dia jatuh banget dipakainya. Dan juga nanti bakal aku cobain ya, ini tangannya panjang. Nanti aku pastinya bakal kasih lihat ke kalian kayak gimana aku pakai si tunik ini ya teman-teman. Ya. Dan ini aku beli harganya tuh Rp150.000. Jadi di Ayunda itu banyak banget model-model baju kekinian, dan harganya tuh terjangkau menurut aku. Dan di sana tuh up to date banget model-modelnya. Jadi buat kalian yang mau langsung aja cek ke Instagramnya, nanti aku juga taruh di description box di bawah. Dan juga kerudungnya ini juga aku beli di Ayunda Fashion, dan di sana dia mengeluarkan kerudung pasmina yang selalu aku pakai setiap hari. Dan juga itu Instagramnya beda lagi karena dia pakai Instagramnya misah kalau kerudung itu dari Anur underscore scrub. Oke, mari kita langsung buka aja si paketan yang 3 ini. Kita langsung buka. Nah, ini aku beli dari Uniqlo Official, dan di sini aku beli outer. Kita lihat, dan di sini aku belinya tuh warnanya yang hitam putih ya, karena emang aku suka banget sama warna-warna monokrom gitu. Jadi kita langsung aja buka. Nanti aku cobain yang tuniknya, nanti aku cobain kayak gimana dipakainya, dan juga semuanya yang ini nanti aku cobain ya teman-teman. Ya, ini ada 3 baju. Jadi di video kali ini jadi aku mau bahasnya tuh outer, tapi berhubung outer yang sebelumnya udah datang dan udah dibukain, jadi aku nggak sempat review juga. Dan ini juga udah aku bukain, ini outernya, ini aku beli di My Style. Ini juga outer ya teman-teman. Ya. Dan sekarang aku mau buka dulu yang satu dulu, yang ini. Nah, ini nanti aku kayak biasa, aku taruh gambarnya di sini dan juga harganya di sini. Dan juga kalian bisa lihat ke bawah itu nama tokonya ya teman-teman. Jadi aku disatuin aja ngasih lihat ke kaliannya, biar kalian nggak salah juga, biar kalian bisa lihat juga si foto profil dari toko tersebut. Nah, ini dia. Wah, segi empat gini ya. Ini tuh jadi modelnya outer dua warna gini, dua warna. Ini harganya tuh 50 ribuan ya teman-teman. Aku beli outernya tuh harganya 50 ribuan. Dan ini dua warna, ada putih sama hitam. Jadi dipakainya nanti aku kasih lihat ke kalian. Pokoknya dipakainya bisa dua model ini tuh. Nanti aku kasih lihat ke kalian. Dan seperti biasa kalian mau lihat harganya atau juga nama tokonya, kalian bisa cek aja di sini. Dan terus yang kedua, ini aku ada outer lagi. Ini warna hitam, full hitam. Full hitam semuanya. Dan ini tuh ruffle gitu si tangannya. Bahannya tuh ya agak lumayan lah mungkin, tapi kalau buat dipakai panas-panasan ini nggak recommended banget sih menurut aku ya. Sesuai sama harganya, ini harganya 50 ribuan. Jadi ini tuh ruffle gini nanti juga aku bakal
di belakangnya juga kayak gini, terus ada talinya ke depan. Jadi kayak crop tee gitu, setengah gitu outernya. Tapi nanti aku kasih tahu kalian, aku bakal cobain ini kayak gimana, dan aku juga bakal kasih tahu ke kalian harganya berapa. Aku taruh di sini kayak biasa. Dan yang terakhir ini ada aku beli dress gitu, dress cuma nggak ada tangannya, nggak ada lengannya. Jadi tuh dia modelnya tuh kayak gini ya teman-teman. Nih, kayak gini modelnya. Dan bakal aku cobain ini kayak gimana nanti kalau dipakai. Nah, kayak gini. Dan aku bakal taruh lagi si Instagramnya. Ini tuh dress panjang banget. Nah, aku bakal taruh harganya berapa di sini dan juga nama Instagramnya juga tentunya, dan kayak gimana sih referensi pakainya kayak gimana, dan juga ini semuanya bakal aku cobain. Oke, udah semuanya ini aku bukain. Sekarang langsung aja kita lihat kayak gimana sih dipakainya. Nah, ini tuniknya. Ini aku masih paduin juga sama dress aku ini, dan tuniknya tuh panjang banget ya teman-teman. Panjang. Dan ini tuh kalian bisa pakein legging juga si tuniknya ini, atau kalian bisa pakai celana jeans. Ini cute banget, dan dia tuh gini panjang. Belakangnya lebih panjang dan di sampingnya ada lengannya. Oke, cute. Bahannya adem banget. Adem banget ini bahannya, dan ini tangannya tuh panjang. Jadi enak kan. Dan aku kenapa suka, karena dia dingin banget bahannya. Jadi aku suka banget sama tunik ini, pasti bakalan aku pakai terus. Dan kalian tungguin aja OOTD-nya di Instagram aku. Jadi buat kalian yang mau lihat, kalian bisa langsung aja follow Instagram aku di @evinmulani. Nah, ini untuk outer yang hitam sama putih kayak gini modelnya. Kita lihat tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi tuh gini. Tapi ini kan bisa kayak gini ya modelnya. Ini putih, yang ini hitam. Dan ini tuh ada lubang untuk memasukkan si bagian yang putihnya itu ke yang hitam. Jadi itu bisa divariasiin jadi dua model gitu. Nah, kayak gini. Jadi kayak gini ya teman-teman outernya. Kalian bisa padukan juga sama celana ini. Jadi aku kebetulan lagi pakai dress aja, jadi aku pakein dress aja. Nah, kayak gini dipaduinnya. Ini tuh harganya tuh murah ya, 50 ribuan aja. Nah, jadi kayak gini. Jadi bisa dimasukin. Ini kan bisa dicopot kayak gitu. Lalu kalian bisa masukin ke talinya ini. Kalian bisa masukin aja, teman-teman. Nah, kayak gini deh. Udah deh. Jadi ini tuh bisa buat ke acara formal maupun buat main juga boleh. Oke. Okay. Ini bisa di gini lagi buat dipanjangin. Kayak gitu. Nah, ini outer yang ruffle gitu. Nah, kayak gini ya detailnya. Dan ini tuh diikat ya, teman-teman. Diikat kayak gini. Jadi tuh kayak setengah crop tee gitu, setengah gitu. Dan ini tuh tangannya kayak gini. Tuh lucu banget, cute banget. Tuh belakangnya tuh bisa menutupi bokong kita gitu kan. Kayak gitu. Dan ini detailnya. Nah, ini detailnya kayak gini. Jadi bisa diikat kayak gini. Tuh, terus ini tuh ada ruffle-ruffle-nya gitu. Ini cantik banget, dan kalian juga bisa padukan sama celana ya teman-teman. Dan ini aku pakai labasan, pakai dress gitu. Nah, ini yang dress yang putih. Ini tuh modelannya segitiga gitu kerahnya, dan ini tuh tuh tangannya tuh kayak gini. Kalian bisa pakai manset yang panjang pakainya, dan juga ke bawahnya kalian bisa pakai legging juga takut menerawang. Tapi ini dia udah panjang banget se mata kaki, dan biasanya aku variasikan di pinggangnya itu di tali biar nggak kelihatan gede banget. Kalian bisa pakai apa ya, gesper atau sabuk gitu. Ini aku pakai yang tali baju yang hitam itu, terus aku pakai aja.
kayak gini. Aku pakein doang sih. Terus kalian bisa pakai pita juga sih sebenarnya, ada pita. Kalian bisa pakai dan kayak gini. Kayak gini deh referensi aku pakainya seperti ini. Dan ini nyaman banget menurut aku. Bahannya juga enak dan warnanya aku pilih putih karena emang dia gampang dan di sana juga warnanya banyak banget. Pokoknya jadi kayak gini ya modelnya. Jadi kerahnya tuh kayak gini. Nah, kalian bisa lihat kerahnya kayak gini. Gitu. Jadi harus pakai daleman lagi ya, harus pakai manset biar enak. Oke, mungkin segitu dulu video tentang Sophie Howell Outer aku dan juga ada tunik dan juga dress. Dan semoga menjadi rekomendasi buat kalian yang lagi cari baju-baju atau outer yang menurut aku ini enak banget dan harganya tuh murah banget, terjangkau. Jadi buat kalian yang mau langsung aja, klik aja di description box. Nanti aku kayak biasanya aku pasti taruh linknya di bawah, jadi kalian tinggal klik aja di bawah. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan pernah bosan untuk lihat video dari aku. Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah, karena sebentar lagi aku bakal upload video giveaway spesial 50.000 subscriber. Oke, buat kalian yang mau ikut, nah tentunya silakan aja. Dan buat kalian yang baru mampir, subscribe dulu, dan udah mampir tapi belum subscribe, subscribe dulu sekarang. Jangan lupa follow Instagram aku juga di @evinmolani, karena di sana lebih up to date banget info-infonya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.